مش غرامنا انت بتغيب تبكي عيوني قلبي ده عمري ضاع وانت عني بعيد حبيب حبي صار الاوراق هل غرام مش غرام semua daratan pulau ini bisa kan ke sana bisa lihat semua desa itu daratan pulau ini banyak dia yang paling tinggi makanya katanya Mbutu Mbutu itu tinggi Kalau Amburung itu banyak tempat tinggalnya nenek moyang dulu katanya secara yang lalu. Tapi hanya sekarang ini banyak yang datang katanya begitu apa sirik. Tapi saya tahu kami pulau ini itu tidak ada. Pulau ini pada umumnya tidak ada bilang sirik. Memang keyakinan kami dari leluhur itu dari dulu dari nenek moyang dulu begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa kita merasa begitu bangga jika di atas ketinggian seperti ini kita sungguh tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya sama sekali. Dan betapa angkuhnya jika kita senantiasa berbangga diri. Sejatinya sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, indah, maka baiknya kita lebih tawakal dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu seindah dengan ciptaan Allah dengan alam yang ciptakan di Kabupaten Ende ini. Seperti apa pesona dari Kabupaten Ende yang terkenal dengan sejarah bangsa? Nantikan di Jalan-Jalan Islami kali ini. Kita menuju ke Pulau Ende, kita menggunakan mereka bilang taksi laut. Di tempat lain ada juga bus laut, namun di sini dikatakan dengan taksi laut. Perjalanan kami menuju ke Pulau Ende sekitar kurang lebih 45 menit. Dan kalau suasananya tenang, tapi kalau agak sedikit berangin mungkin 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya lancar. Masya Allah, rindu rasanya jalan-jalan lagi melihat perkembangan Islam di pelosok negeri kecil Floba Mora. Dihadiahkan Allah persembahan alam yang selalu memanjakan perjalanan kami merupakan kebahagiaan tersendiri yang selalu berkesan. Embu Rombotu adalah puncak tertinggi di Pulau Ende. Pulau yang terbentang tepat di depan kota Ende, ibu kota Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut mudah dituju. Alhamdulillahirabbil alamin, di lautan yang luas seperti ini bebas. Dan kita menuju ke Pulau Ende yang tadi sudah saya katakan di awal. Pulau Ende terletak di depan kota Ende. Nah, Pulau Ende ini tidak terlalu jauh, pemirsa. Ya, alhamdulillah karena cuaca yang begitu bersahabat dengan kami. Sekitar kurang lebih 45 menit. Pulau Ende sekitar luasnya 63,3 km persegi dengan jumlah penduduk 8.621 jiwa. Di Pulau Ende ini ada sebuah tempat yang memang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Kami tim Jalan-Jalan Islami penasaran sekali untuk melihat tempat tersebut. Nah, pemirsa, di Pulau Ende pun terdapat 7 desa. Seperti apa sih keceriaan kami dan juga rasa penasaran kami tim Jalan-Jalan Islami dari TVRI Nusa Tenggara Timur dalam acara kita yang kita cintai ini. Dan kalau kita lihat di bersama-sama pemirsa, Pulau Ende sudah nampak terlihat dan juga tempat yang sudah saya katakan tadi, Embu Rombotu bisa kita lihat dengan jarak yang sangat dekat. Iva,
tudur penisar cuai jauh sekali. Tetap cooling down walaupun ada sedikit masalah di mesin karena ada sedikit tercangkut dengan mungkin sampah ataupun rumput laut yang memang melilit di mesinnya. Tapi tetap santai saja walaupun di tengah-tengah ini semua kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan lancar dan kita langsung saja menuju ke pulau. Walaupun ada sedikit trouble, cooling down, santai. Bagaimana tidak kaget ya, kita semua tim jalan-jalan Islami merasa takjub sekali. Pulau yang ternyata kecil ini, kita lihat dari pinggiran penuh dengan rumah penduduk. Dan sudah kalau kita hitung-hitung, baru di luarnya saya sudah sekitar 7 atau 8 masjid. Luar biasa sekali. Mau dilihat seperti ini, bagaimana tidak takjub. Karena dia ternyata kita harus muter dari arah tadi dari kota Ende, kita muter ke sini. Dan apa yang pemandangan yang luar biasa sekali adalah di pinggir pantai ini atau pesisir pantai, semuanya rumah dan juga banyak sekali masjid. Salah satunya. Penduduk Pulau Ende mayoritas beragama Islam, yang terdiri dari 10 desa, dan setiap desanya memiliki masjidnya tersendiri. Sampai sana kita pergi dengan macam-macam adat istiadat macam dulu kan biasa taruh ini macam asiri, pinang, beras kuning, ketupat, ayam juga. Tapi setelah kita taruh bukan hanya taruh begitu saja, taruh dengan permintaan dan permohonan. Tapi secara menurut keyakinan masing-masing. Sudah itu kalau kita bermalam di sana sampai kita sembahyang. Biasa sembahyang, biasa menyembah Allah, biasa Bu. Di mana tempat di mana kita jalan tuh Allah selalu mendampingi kita. Kalau syirik itu kita tidak mempunyai Tuhan. Banyak Tuhan itu ada tempat tinggal. Tuhan tidak punya tempat tinggal. Tuhan itu di mana kita berada, di situ dia ada. Nah, keyakinan itu tetap seperti biasa. هوا موديني ده شو للقاه بكويني على فين يا هوا موديني ده شو للقاه بكويني وبموت من لمسة من ايده وعيني من نظرة تحييني Iya, ada itu menurut Al-Arabnya itu begitu. Kalau siapa yang tidak mau meyakin, pernah kejadian pada tahun-tahun yang lalu, yang macam begitu. Kalau tidak yakin dan sampai tidak percaya sampai sana bilang begitu-begitu, pasti kejadian dia. Pulang kampung pasti kejadian. Terjadi banyak orang pendatang. Tapi kalau orang pulang ini asli tidak mungkin. Karena sudah tahu itu lah. Iya. Pernah sampai kejadian, orang pendatang bilang tidak yakin itu syirik, pasti kejadian. Pernah, sudah banyak. Daratan pulau ini juga anak-anak yang baru, pernah kejadian. Karena sesuai dengan zamannya, bilang, percaya apa ini, nah ini makanya kejadian. Tapi Bapak, kejadian ini seperti apa, kita boleh tahu yang sederhana? Kejadian sampai gila, Bu. Gila yang bisa, katanya gila tidak bisa berobat. Sampai sakit yang tidak sampai mati karena dia tidak meyakinkan di situ tempat yang keramat
menurut kami Pulau ini itu bukan tempat Tuhan tinggal, tidak, tempat keramat, tempat ini katanya dulu bapak mama dulu tuh katanya tempat itu tempat keramat. Katakan keramat itu tempat pertemuan wali katanya. Setahu kami sampai hari ini kita masih yakin. تبكي عيوني قلبي ده عمري ضاع وانت عني بعيد حبيب حبي سرق ya, Pak. Ya, di Pulau Ende ini. Ya. Di depannya Pulau Ende pas di lengkungan tuh kami lihat ada namanya Pulau Songo. Keterkaitannya Bapak Ambur-Ambur itu dengan Pulau Songo ini, Pak. Songo itu pernah kejadian kalau pada waktu kelam kabut musim-musim kacau musim apa angin ribut kan? Angin ribut atau masa kejadian-kejadian dalam ada perjalanan antara Pulau Songo dengan Koa itu di sebelah itu sana. Ada pertemuan juga, itu di laut. Tapi ketemu para nelayan dulu. Katanya tadi malam kita lihat Koa dengan Songo itu ada ketemu. Di dekat Ia sana katanya. Dekat Ia. Tapi kita nih seakan-akan tidak yakin, Bu. So, ini pulau kok bisa jalan. Tapi keanehan mereka. Pulau bisa berjalan. Bisa berjalan. Tapi sejak kapan terakhirnya tenang aja di... Tenang biasa, kalau siang begini biasa tenang. Kalau malam-malam, katanya... Bapak tua dulu kita belum pernah, tapi hanya tua dulu itu pernah nelayan waktu gelap apa angin itu kejadian bilang ada di situ, ada ketemu di situ. Jadi kita itu hanya dengar saja dan kita yakin, Bu. Allahu Akbar, perjalanan menuju ke tempat yang memang dikeramatkan oleh masyarakat muslim di Pulau Ende ini yang namanya Emburambotu. Mendaki terus pemirsa, dan kebetulan memang tempatnya di atas puncak bukit ini, dan insya Allah kurang lebih mungkin 2 jam setengah perjalanan dengan teman-teman dan juga bunda saya sebagai kuncen. Lanjut jalan. Subhanallah, pemirsa, kurang lebih 2 jam kami mendaki Gunung Emburambotu dan saat ini sudah berada di depan gerbang atau pintu Emburambotu. Namun ada syaratnya, khususnya bagi Anda yang umat muslim yang mengunjungi Emburambotu ini wajib untuk berwudu dan nanti akan melakukan sholat, mungkin sholat syukur, sujud syukur, dan juga karena mendekati maghrib kami akan sama-sama sholat maghrib berjamaah di sini. Namun yang saya sarankan buat Anda yang ingin mengunjungi Emburambotu, nah baiknya Anda tidak menggunakan bahan atau pakaian dengan bahan kaos seperti yang saya gunakan ini, karena sensasi jalannya lumayan karena banyak sekali rumput-rumput, orang bilang katanya rumput jarum, so lupakan itu. Allah maha segalanya, Tuhan seru sekalian alam, terkutip dalam Quran Surah Ali Imran ayat 64, katakanlah. Dan pemirsa, kami sudah masuk ke dalam lokasi Emburambotu. Seperti yang sudah tujuan kami untuk datang mengunjungi Emburambotu ini, sosoknya seperti begini. Jadi di tempat-tempat ini memang banyak sekali adab-adab yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Di antaranya adalah tidak berbicara senono, bertingkah laku senono, dan lain sebagainya. Kemudian nawa itu, yang paling utama adalah nawa itunya. Niat kita untuk mengunjungi Emburambotu itu seperti apa. Kemudian juga ada banyak-banyak hal yang harus kita patuh di sini, tidak berteriak-berteriak seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini pemirsa, di sini juga ada 2 buah pohon, namanya ini kalau di Nusa Tenggara Timur dikatakan dengan pohon gewang, yang tumbuh lama di sini, entah sudah beratus-ratus tahun dan tetap saja seperti ini, kerdil seperti ini. Nah, inilah tujuan kami datang ke Emburambotu.
Thank you.